Tutorial membuat video pembelajaran Iklima Laura Flinsalsabil kelas 8.6. Aplikasi yang dibutuhkan CapCut dan PixArt. Buka aplikasi PixArt, tekan tombol plus di tangan bawah. Scroll hingga bawah sampai bertemu pilihan seperti ini, pilih warna yang kamu inginkan. Tekan logo dengan tulisan alat, lalu pilih logo dengan tulisan potong. Pilih rasio foto yang Anda inginkan, biasanya saya menggunakan 16 banding 9. Jika sudah, tekan tanda centang di pojok kanan atas. Tekan teks di bawah, lalu ketiklah soal dan jawaban dari pembelajaran tersebut. Jika sudah, tekan tanda centang di pojok kanan atas. Ketuk logo simpan. Tekan lagi logo teks tersebut, lalu ketik lagi jawaban dari soalnya. Jika sudah, tekan tanda centang, ketuk logo simpan lagi, lalu kan seperti itu hingga jawaban dari soal selesai. Buka CapCut, lalu tekan tombol plus. Pilih foto dari PixArt tadi. Tekan logo format, karena tadi foto saya menggunakan 16 banding 9, maka saya menggunakan 16 banding 9. Geser pembatas itu sesuai yang kalian inginkan, itu untuk durasi foto. Tekan logo audionya, pilih sulih suara, lalu tekan mikrofonnya, bicara sesuai dengan foto PixArt. Jika sudah, tekan centang di pojok kanan bawah. Jika sudah merekam semua materinya, tekan logo simpan di pojok kanan atas. Pilih resolusinya, lalu tekan ekspor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.